konsumen dealer Toyota Auto 2000 Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Di Jalan Sisingamangaraja menyerahkan hadiah secara simbolis kepada 3 orang yang beruntung memenangkan undian dalam program Serba Untung Beli Mobil di Auto 2000 atau Serbu Auto 2000. Program ini merupakan apresiasi kepada konsumen, demikian disampaikan pimpinan Auto 2000 Cabang Rantau Prapat Rabu 28 Februari 2024. Auto 2000 memberikan kesempatan kepada pembeli mobil Toyota di seluruh dealer Auto 2000 di Indonesia untuk mendapatkan hadiah undian berupa 5 unit mobil Toyota Raize 1-2 GCVT dan 500 motor metik Honda Beat CBS. Pimpinan Auto 2000 Cabang Rantau Prapat Andi Indrajaya di Jalan Sisingamangaraja mengatakan, periode 1 Desember 2023 sampai 31 Januari 2024 konsumen dealer Auto 2000 Rantau Prapat terpilih 3 orang yang memenangkan undian dalam program Serbu Auto 2000 yang merupakan program spesial sebagai apresiasi Toyota dan Auto 2000 kepada konsumen yang telah memilih mobil Toyota. Masing-masing ketiga orang yang terpilih tersebut mendapatkan sepeda motor metik Honda Beat CBS dalam acara penyerahan kunci sepeda motor metik Honda Beat CBS secara simbolis langsung diserahkan pimpinan Auto 2000 Cabang Rantau Prapat di Jalan Sisingamangaraja kepada konsumen, yaitu Hijra Mayasari warga Perisai Rantau Prapat, Sabrina warga Kampung Pajak Labura, Dewi Syahrani warga Simpang Mangga Rantau Prapat. Program ini berlaku untuk setiap pembelian dalam kurung DO mobil Toyota di Auto 2000 selama periode 1 Desember 2023 hingga 31 Januari 2024 atau selama 2 bulan. Selain hadiah tersebut, masih terdapat sederet keuntungan lainnya, diantaranya promo uang muka ringan mulai dari 5 jutaan dan pelayanan yang memuaskan. Auto 2000 juga akan melakukan pengundian setiap pembelian mobil Toyota di Auto 2000 pada periode Februari sampai Mei 2024 yang akan diundi pada bulan Juni 2024. Auto 2000 Cabang Rantau Prapat juga memiliki spare part dan servis yang cukup lengkap sehingga pelanggan merasa puas karena bukan hanya sekedar pembelian, tapi after pembelian kita layani secara tuntas. Dari Labuhan Batu, reporter Palapa TV Eka Hombing mengabarkan. Dan motornya akan segera kita proses untuk dikirim ke sini untuk penyerahan langsung. Kalau sepeda motornya apa ini, Pak? Honda Beat, Pak. Iya. Iya, ini. Pak, harapannya, Pak, dengan seperti ini, Pak, seperti apa, Pak? Harapannya, Pak, untuk customer-customer kita atau perapat yang penggemar Toyota bisa lebih mendapatkan suatu pelayanan yang lebih ekstra. Ditambah lagi dengan bonus-bonus yang pastinya tidak terlupakan. Harapannya customer-customer kita semakin loyal dan semakin bisa memutuskan pemilihan beli mobilnya di mana. Pastinya di Auto 2000 atau apa. Ini hanya ini aja programnya atau ada lagi, Pak? Ada, kita program mixnya, Pak. Kita ada pilih Auto 2000. Di pilih Auto 2000 ini kita mulai start dari Februari sampai dengan Mei. Bisa dibilang ini program lanjutan, Pak, dari pilih Auto 2000. Ini kita akan undi di bulan Juni. Untuk periode Februari sampai dengan Mei 2024. Oh, untuk pelayanan servis sendiri Toyota Rantau Prapat ini gimana, Pak? Nah, untuk di khusus after salesnya sendiri Auto 2000 Rantau Prapat, kebetulan kita adalah cabang yang lengkap VSP. Selain daripada unit vehicle, kita juga punya spare part dan juga servis, Pak. Jadi di sini kita pastikan pelanggan akan puas. Kenapa? Bukan cuma sekedar pembelian, tapi after daripada pembelian, kita bisa melayani dengan tuntas. Izin nama lengkap, Pak? Andi Indrajaya, Pak. Ini pimpinan cabang. Okay. Saya pimpinan Auto 2000 Cabang Rantau Prapat. Kalau untuk selama ini pelayanan sangat memuaskan. Kita kemari kalau servis, dilayani, dikasih suguhan makanan dan minuman. Kalau kita pun di sini beli, kita lihat hari ini ada berbagai macam produk berupa hadiah. Hadiah. Ada sepeda motor, saya dengar untuk Rodi kemarin, mobil lagi. Dan juga untuk kedepannya ada umroh lagi, jangan dari luar negeri gitu, bisa dengar. Ya, tentu ini sesuatu hal yang menarik bagi masyarakat kita untuk Labuhan Batu khususnya. Bagaimana agar
kalau memang mau beli kendaraan Roda 4, kalau mau beli mobil ya datanglah ke Auto 2000 Rantau Perapat. Iya, harapannya Pak. Harapannya bagaimana untuk kedepannya Pak? Harapannya kedepannya tentu apa yang telah dibuat oleh Auto 2000 selama ini untuk Rantau Perapat khususnya tentu harus dipertahankan, kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Tapi apapun yang telah dilakukan hari sampai hari ini adalah sudah sangat baik. Tapi kalau ada pula tambahan pelayanan yang lebih baik lagi, apa salahnya gitu kan? Iya, iya. Biar bagaimana agar pelanggan itu lebih dimanjakan gitu kan? Semakin dipuaskan ya Pak? Semakin dipuaskan ya. Nah, semakin puas pelanggan tentu orang akan lebih tertarik lagi, lebih berdatang mengajak saudara-saudara yang lain gitu. Sama seperti saya hari ini dari Padang Lawas kita tarik kemari untuk beli unit di sini. Iya. Nah, udah jumpa dengan Pak Kiri. Oke, makasih Pak Mayasari. Happy? Hijrah Mayasari. Hijrah. Tinggal di mana Kak? Di Perisai. Perisai. Hijrah Mayasari. Iya. Dengan kakak satu lagi nih? Kak Sabrina. Kak Sabrina. Tinggal di mana Kak? Di Kampung Pajak. Kampung Pajak. Berarti kakak dapat pelayanan yang baik dari Auto 2000? Iya. Apakah? Dapat sangat baik. Contohnya Kak bagaimana Kak? Gimana? Contohnya apanya yang pelayanan yang baik Kak? Ya, apa namanya, selalu merespon kita bagus, dengan ramah, ya enggak, ya udah bagus lah, mantap. Iya mantap lah ya. Usianya berapa Kak? Ijen? Usia 33. 33. Kalau kakak ini, tadi Kak Ijra? Usianya 35 tahun. Masih muda kayaknya. Oke, kasih kakakku. Iya, saya Dewi Syahrani. Pertama kali beli mobil Toyota, dapat hadiah. Selesai baik. Recommended. Iya. Tak api. Selamat. Pokoknya harus ngambil di Toyota. Oke, pelayanannya bagaimana? Pelayanannya sangat-sangat baik. Hatinya ramah. Selesai pokoknya ramah. Ya, dari mana Kak tinggal? Alamat Simpang Mangga, Jalan Langgeng.